beli rekan-rekan saya ingin memberikan sesuatu. Silakan beli. Kadang ini formula kita tidak tahu nih dari mana. Formula 40% ini dari mana datang. Kita sebagai ahli-ahli parlimen kita tidak tahu. Kita mau tahu sebab tugas kita untuk tahu dan tugas kita untuk bagi tahu kepada orang Sabah, kepada negeri kami bah, negeri kami macam mana dan kita pertahankan. Kami ini di sini ini untuk mempertahankan. Bila kita melihat warta yang sebegini yang diletakkan di atas meja dan menganggap kami semuanya bersetuju dengan begitu saja, ini adalah terang-terang satu penghinaan bagi saya sebagai seorang MP. Saya tidak akan terima jumlah yang diberi ini. Saya tidak akan terima. Saya tolak walaupun sudah dinyatakan inilah warta kerajaan. Saya dengan sekeras-kerasnya menolak warta ini karena ini tidak adil kepada rakyat Sabah yang sudah lebih 60 tahun di dalam negara ini. Bila disebut pewartaan ini bermakna ia adalah satu persetujuan bersama ataupun satu undang-undang yang telah diluluskan di dalam parlimen. Dan dalam pewartaan ini telah disebutkan jumlah-jumlah tertentu sehingga 2027. Saya telah juga mencadangkan kepada rakan-rakan ahli parlimen di Sabah supaya kita bersama-sama menandatangani satu memorandum kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah supaya diadakan satu majelis perundingan yang melibatkan semua ahli parlimen dan juga semua ADUN daripada Sabah. Yang berhormat Perdana Menteri, semasa sambutan keamatan tahun ini di Hong Kong Kaisan telah menyatakan bahwa kepimpinan hari ini adalah generasi pewaris dan pelaksana kepada semua perjanjian Malaysia yang telah dipersetujui pada tahun 63. Tidak perlu dirunding katanya, laksana saja. Jadi tiada lagi mau dirunding-runding, apa hak di sini, laksana saja sebenarnya. Itu yang kami tuntut. Jadi tidak ada, kami tidak mau lihat hal-hal seperti begini sebab ini ulang lagi. Seperti dulu juga, tahun 1971. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mau sebut lagi seperti semalam, bahwa rakyat Malaysia ini semakin polarized. Berbagai isu lah, agama lah, kaum lah, dan sebagainya. Dan salah satu lagi faktor dia ialah karena kegagalan melaksanakan semua perakuan, semua persetujuan dalam perjanjian Malaysia tahun 63. Jadi itu, ingat, kalau itu tidak ditunaikan seperti apa yang ada di sana, ini akan menjadi masalah besar. Ya, saya juga selalu beberapa kali saya nyatakan, contoh macam perkara 122 dalam perlembagaan persekutuan, di mana hak TYT untuk melantik hakim-hakim. Sebab di Sabah Sarawak ini kita ada Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak. Pada tahun 1994, hak itu telah dihakis. Kuasa itu telah ditarik balik tanpa perbincangan dan kerajaan Sabah. Ya. Dan apabila kita minta supaya Dewan ini perbaiki kesilapan dia, dia cakap rujuk berarti mahkamah. Jadi mana boleh kita rujuk balik-balik di mahkamah? Hendakkan juga yang ini pun kita rujuk-rujuk di mahkamah. Sampai bila? Apalah arti perjanjian itu kan? Sedangkan perjanjian sudah ditandatangani. Jadi itu harus sangat penting bagi kita untuk pihak kerajaan persekutuan ini mengambil serius lah.